Ya. Jadi sudah faham makruh tahrim ni. Solat mutlak biasa tidak boleh. Nak solat, solat qada boleh. Saya tadi tertinggal solat zuhur saya 4 rakaat. Solat zuhur saya selepas solat zuhur 4 rakaat atau 2 rakaat. Dah asar, dah masuk asar, macam mana ni sekarang? Solat asar jemaah, kemudian qada kan. Macam Nabi SAW dapat pahala sunnah juga. Sebab itu solat zuhur ni dihukum solat sebelum zuhur, qabliyah dan ba'diyah zuhur sebagai sunat muakkad atau sunat muakkadah, sunat yang dituntut. Kerana Nabi qadda jikalau Nabi tertinggal, dan Nabi tidak pernah meninggalkannya, hampir kepada wajib. Solat 2 rakaat sebelum subuh, solat 2 rakaat atau sebahagian 4 rakaat, kita ambil yang senanglah lah, yang ringan, 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Ini sunat-sunat muakkadah yang dituntut hampir kepada wajib, tetapi tidak ada dalil yang mengatakan itu wajib. Bagi mazhab Hanafi itu wajib. Faham ya? Seperti makruh tahrim, tidak ada dalil dari Al-Quran yang menyatakan perkara itu haram. Haram, jadi Nabi tidak disebut haram makruh tahrim. Kerana Nabi ada, kalau haram Nabi tidak akan lakukan. Sebab tu makruh tahrim. Dan boleh juga kalau kau nak solat sunat mutlak. Pertama, menunjukkan kebodohan kau selepas subuh dan selepas asar. Yang kedua, kau akan dapat balasan daripada Allah. Tetapi balasannya tidaklah sama seperti orang yang buat dosa besar, buat perkara haram. Tapi perkara makruh tahrim kalau sengaja kita buat, lakukan, ia akan ada impact pada hati kita. Macam challenge pula Nabi SAW. Ha, ya, itu makruh tahrim.